Malaysia hancur di penyisihan grup C, AFF Cup U16 tahun ini. Satu-satunya peluang untuk lolos ke semifinal benar-benar suatu hal yang mustahil bagi macan muda Malaya tersebut. Mengalahkan Thailand dan berharap Timor Leste menahan imbang Australia, bagaikan mimpi di siang bolong. Meskipun Malaysia berhasil merepotkan pasukan muda Thailand, dan sempat unggul 1-0, lewat sepakan kaki Izzuddin Afif di akhir babak pertama, akan tetapi, di waktu yang bersamaan, Australia sudah mengantongi 3 gol dari gawang Timor Leste pada babak pertama. Perjuangan tim muda Malaysia semakin beringas di babak kedua, Aisy Mirza melakukan pelanggaran kartu kuning kedua dan harus diganjar kartu merah. Malaysia harus menahan napas, saat penggawa gajah perang Thailand berhasil eksekusi hadiah penalti ke gawang Malaysia, setelah Muhammad Nakiuddin dianggap mengenai badan Jompon Hongnonma. Jompon Hongnonma yang menjadi algojo sukses menyamakan skor 1-1. Memasuki menit ke-75, Thailand berbalik unggul 2-1 melalui sepakan Siwakon Ponsan. Thailand kembali mendapat penalti di menit ke-87, setelah Poramet, dijatuhkan oleh Muhammad Amar. Bukan hanya kalah dari Thailand dengan skor 1-3. Di pertandingan lain, Australia merayakan pesta gol di gawang Timor Leste. Dengan 12 gol tanpa balas, dan menempatkan Australia sebagai juara grup C. Sedangkan Thailand berhasil lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Hasil menyedihkan dari timnas Harimau Muda Malaya ini, mengundang beragam komentar dari pecinta sepak bola Malaysia. Berikut komentar fans timnas muda Malaysia yang berhasil kita himpun.